Musibah banjir melanda wilayah Mahakam Ulu, di mana hujan deras dengan intensitas tinggi telah menyebabkan banjir meluas. Bahkan mencapai lebih dari 2 meter di ibu kota kabupaten, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Longbagun. Setelah hujan deras mengguyur terus-menerus di hulu Sungai Mahakam, kawasan Kecamatan Long Apari menjadi salah satu yang paling terdampak. Sekarang, wilayah Kabupaten Mahakam Ulu tenggelam dalam banjir. Bahkan tinggi air di beberapa titik mencapai lebih dari 2 meter. Seperti yang terjadi di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Longbagun. Kondisi ini diprediksi akan berlanjut hingga malam ini, tergantung pada situasi air di hulu Sungai Mahakam. Akibatnya, aktivitas masyarakat lumpuh total. Hingga Kamis, 16 Mei 2024, siang air masih tinggi, bahkan mencapai setinggi atap rumah warga. Saat ini warga hanya bisa beraktivitas menggunakan perahu.